oke teman-teman, jadi di video kita kali ini gue udah kelar nih, si Goku udah bisa gue F-off ya. Jadi kita akan langsung ngeliat fusion mereka berdua teman-teman ya, kayak gimana Vegito. Ntar sekalian kita lihat, sama sekalian gue showcase Goku juga nih. Jadi ntar Goku sekaligus sama si Vegito, oke? Okay? Waduh, gue penasaran si Vegito kayak gimana. Oke, okay, kita F-off dulu ya. Kita F-off dulu si Gokunya. Oke, okay? Ini by the way untuk F-off Goku ya mirip-mirip sama kayak si Vegito lah ya. Hampir sama sih, harusnya dia butuh 400 juga. Jadi kita langsung aja evolusi. Nah, butuh 400, butuh ginian ya, butuh red nih ya. Nah, sama butuh ginian. 35% attack. Super Spirit Bomb plus Fusion. Oh my god, let's go. Evo. Oh my god. Goku Ultra. Gila, gokil, Pak. Oke. Okay. Vegito kayak gimana ya? Aduh, gue penasaran melihat Vegito, Pak. Oke. Okay. Dapat 2 S gua, gokil. Oke. Okay. Attack-nya S. SP-nya juga S. Not bad, not bad, lumayan banget. Oke. Okay. Let's go. Sekarang kita akan langsung showcase ya, teman-teman. Kita lihat kayak gimana mereka berdua pas udah fusion, oke? Okay? Iya, oke okay, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini Goku ya, dia attack-nya bisa sampai 200.000 pak, dan kalian bisa taruh 4 loh guys. Gila lah, sini gokil sih. Bisa menyaingi Conan ini kalau menurut gue ya teman-teman ya, karena dia bisa taruh 4. Jadi kalau misalkan kalian dapat Divine atau kalian bisa dapat Celestial, wah ini bagus banget sih, bagus banget sumpah. Udah gitu kalian bisa lihat tuh Circle AoE-nya gede parah pak, lihat. Udah gitu attack speed-nya juga oke, okay. 6,8 itu nggak terlalu lamban banget. Dan range-nya juga 43 bagus, walaupun gak sebagus Conan ya. Conan gua aja itu bisa 40 lebih gitu, 44 lebih lah, 44 lebih. Ini 43 dan ya it's okay lah menurut gua ya. Lumayan lah dengan damage segini dan kalian bisa taruh 4, gokil. Dan harganya juga nggak mahal-mahal banget. Kalian bisa lihat tuh, dia sell-nya cuma 14.000 ya. Harganya tuh murah banget sumpah. Jadi bisa bersaing sama Conan lah. Jadi kalau misalkan kalian gak punya Conan, ya kalian bisa ngambil si Goku ini, lumayan nih si Goku Ultra ya, Goku Super Saiyajin 3, kalian bisa ambil dia sekalian. Kalian bisa buat nanti fusion kalau kalian pengen dapetin Vegeta gitu kan, jadi sekalian aja. Tapi kalau kalian misalkan udah punya Conan, menurut gua tahan aja sih ya, tahan aja daripada kalian buang-buang gemes kalian, kecuali kalian pengen ngedapetin Vegito ya. Di sini kan ada fusion nih. Nah, fusion ini nih kita nggak tahu kan kayak gimana. Yuk sekarang kita langsung aja lihat fusionnya kayak gimana. Ini baru belum di-buff ya, 200.000 ini non buff loh guys. Jadi kalau di-buff ya mungkin sampai 600.000 lah ya, mungkin sekitar segitu ya. Damage gede juga sih, gokil sih emang sumpah ya, sekitar segitulah, 600.000 kalau digabung Oshi terus digabung sama Onwin sama Griffin ya, mungkin sekitar segitu teman-teman ya. So ya, sekarang kita akan langsung aja ngelihat Vegito kayak gimana teman-teman ya. Oke, okay, let's go, kita langsung aja kita naikin Vegitanya. Udah bisa fusion pak ya, let's go, kita coba aja teman-teman ya, fusion. Wow, Vegito, buset pak, damage-nya 300.000. Wait, what? Kalian bisa lihat, bahkan trade-nya jadi satu pak. Trade-nya jadi satu, gokil, gokil, trade-nya jadi satu. Kalian bisa lihat ya, ini kalau misalkan kalian punya dua-duanya unik, ini jadi double unik guys. Wah, gokil sih, sumpah sih. Dan sini gue dapet dua-duanya range, karena emang Vegeta gue range 3, Goku gue range 1 kalau nggak salah. Range 1 apa 2 ya? 1 kalau nggak salah. Jadi ya, wah gokil sih, range-nya jauh banget, gila. Awal-awal ini belum di-upgrade aja, pak. Damage-nya udah 300.000 dengan SPA 5,2. Dia ngambil SPA dari Vegeta gue, berarti ya dia dapet SSS, pak ya. Cuma sayangnya dia nggak ngambil dari Goku nih. Goku gue kan damage-nya S ya, damage-nya S, tapi si, di sini enggak gitu. Damage-nya dia biasa aja teman-teman ya. Tapi range-nya bagus banget, 44 dan ada 13% critical. Ini karena gue pakai Lost Vein, oke? Okay? Ya gara-gara gue pakai Lost Vein makanya dia ada 13% critical. Kalau kalian nggak punya Lost Vein ya dia nggak ada critical teman-teman ya. Oke, okay, ya kalian bisa lihat nih upgrade pertama dia cuman 5.000 dan gila damage-nya gokil parah sih. Ini gue nggak buff loh guys, kalian bisa lihat. Gak ada Griffin gue belum pakai, Oshi belum ada, Onwin belum ada, Onwin masih di situ semua gitu kan. Gila damage awal-awal udah 300.000. Wey, what? Gokil sih. Oke, okay, langsung aja pak ya. Kita upgrade pertama 5.000 harganya dan dia jadi Banshee Blast. Tapi damage-nya nggak jauh ya. Naik ya, cuman naik 30.000. Kita lihat kayak gimana Banshee Blast. Aduh, nggak kelihatan kalau kesana teman-teman. Gue bikin kelas aja kali ya. Dia kayak ngelempar sesuatu sih. Ya tuh, kayak ngelempar-lempar kayak gitu. Tuh, itu multi hit sih. Oh nggak deh, nggak multi hit. Nggak, itu serangannya nggak multi teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat nih, tuh dia ada shieldnya dan shieldnya kayak bener-bener cuma satu doang. Oke, okay, let's go, kita langsung naikin aja upgrade yang kedua berarti sekarang. Spirit Sword,
harganya 9.000 dan damage-nya jadi 388.000. SPA-nya naik tapi jadi 5.7 dan range-nya jadi 47. Ini karena gue double range, Pak ya, gokil. Harganya 9.000. Let's go. Spirit Sword kayak gimana? Yap. Seperti yang gue duga di apa trailer kemarin ya. Dia jadi land AOE kayak gini, teman-teman ya. Pas yang kayak gini. Ntar akhir-akhir harusnya dia jadi antara jadi con AOE atau enggak jadi circle AOE lagi harusnya. Oke lah, kita langsung aja update yang ketiga sekarang ya sih. Ya, update ketiga Final Kamehameha. Gila, damage-nya udah 500.000, Pak. Dan ya, speed-nya jadi 6.6, jadi agak lama. Dan range-nya jadi 51. Buset dah range-nya, Bang. Bang, range-nya gila banget, Bang. Bentar nih, gue bikin ke ini kali ya. Gue bikin ke, oh bisa flying. Oh, dia udah hybrid, Pak, langsung, Pak. Vegito langsung hybrid, guys. Gokil. Vegito langsung hybrid, teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah punya Goku, punya siapa lagi? Punya Vegeta, udah gokil banget, Pak. Karena dia hybrid, teman-teman ya. Yuk, let's go, kita naikin aja. Upgrade yang ketiga lagi 12.500 Final Kamehameha, oke. Dia jadi con AOE. Yep. Wah, gila, gokil. Gokil sih, parah sih. Sumpah sih keren, ini keren banget sih. Gua suka banget, gak bohong gua. Keren. Oke, okay. Masih bisa upgrade-nya? Masih bisa. Upgrade yang keempat ya. 25.000, agak mahal, tapi ya namanya juga damage-nya udah gila. Lihatlah damage-nya 500.000 tanpa debuff, Bang. Gila, damage-nya bisa berapa ini? 2M kah? Kayaknya nyampe 2M sih. 1.6 lah, 1.8 mungkin ya. Oke, okay, let's go. Kita langsung upgrade aja 25.000. 5, buset, mahal banget, Bro. 50.000. Oke, okay, ya ini jelas nggak bisa dipakai buat story, nggak bisa dipakai buat apalagi namanya raid, kayaknya nggak bisa ya, yang kayak cuman 20 wave itu nggak bisa tuh. Kecuali kalian pakai buat Halloween. Halloween kayaknya bisa deh. Karena Halloween kan ya duitnya ada lumayan lah ya, lumayan banyak lah ya, kalian bisa pakai dia nih. Dan ini kayaknya cuma bisa satu sih. Nggak mungkin bisa banyak dong. Nggak mungkin dong. Tapi bisa aja sih, kita coba aja deh. Kita coba. We'll try. Kita coba nanti setelah kita udah kelar si Vegito, teman-teman ya. Kita udah kelar semua Vegito, gua akan coba apakah bisa lebih dari satu Vegito. Gila kalau bisa lebih dari satu Vegito, infinite gokil banget sih. Infinite gokil banget, karena ini OP, guys. Sumpah Vegito ini OP loh. Oke, okay, gua akan nabung dulu nih untuk Vegito. Muset, mahal banget dah. 50.000 anjir. Ya udah, bentar gua nabung dulu ya. Oke, okay, udah lah ya, udah ngumpul lumayan banyak lah ya. Udah 140.000, jadi kita langsung aja upgrade. 80.000, gila mahal banget. Gila damage-nya, Pak, 700.000 belum di-buff, Pak. What the heck? Oke, okay, udah terakhir ya. Oke, okay, update terakhir, damage-nya sampai 770.000. Gokil, ini gila sih. 777, Pak. Dengan attack speed 5 loh, gila sih. 5.7, ini karena gue triple S ya. Kalau kalian nggak triple S ya, mungkin 6.5 lah. Mungkin sekitar segitu. Atau mungkin kadang mungkin ada yang dapat 7, mungkin. Dan ya, range-nya 56. Gokil. Ini karena gue double range, jadi kalau kalian nggak double range ya, anggap aja 50 lah ya. Tetap aja sih, itu tetap jauh sih. Hybrid pula. Cuman sayangnya dia nggak full AOE. Tapi ya oke lah, nggak full AOE. Tapi damage-nya segini, gila. Belum di-buff loh ini. Oke, di sini gue udah gue naikin lagi nih si Vegeta sama Goku-nya. Kita coba fusion lagi, apakah bisa? Dua, bisa dong. Bisa guys. Gila. Bisa lebih dari satu Vegito, Pak. Oh my god, sumpah. Ya, jadi gue gak tau bisa berapa. Mungkin bisa 3, mungkin bisa 4, I don't know. Tapi kayaknya 4 enggak sih. Kemungkinan besar nih bisa 3 ya. Jadi cuma bisa 3 Vegito. Gila, gokil banget Vegito, Pak. Sumpah. Oke, kita coba buff dulu. Buff Griffin langsung aja, sacrifice 130% tuh ya. Kita lihat berapa naiknya, udah 1M lebih sih. 1.3 bahkan bisa. Berapa tuh? 1.5. What the hell? 1.5 baru di-buff sama Griffin doang. Oke, okay. Kita kasih OC. Oke, okay. Ya udah berapa tuh? 1.6, gila 2 juta, Pak, damage-nya, Pak. Real, 2 juta guys damage-nya, Pak. Ini sumpah gokil banget sih. Gokil. Oke, okay. Kita buff sama Onwin dulu, oke, okay. Oke, okay, let's go, kita lihat damage-nya berapa. 2.4M, Pak. Oh my god. 2.4M, Pak. Gokil banget damage-nya. Buset, ini Vegito. Apa-apaan gitu kan, udah range-nya gede. SPA-nya 5, Pak, 5. Hybrid, damage-nya segini dan bisa ditaruh lebih dari 1. 2 nih bahkan tuh ya. Gua taruh 2. Nih kayaknya gua pengen coba bikin yang ketiga nih. Apakah bisa apa enggak kalau bisa 3? Gila sih.
atau mungkin bisa 4. Wah gila, parah nih, bisa jadi unit paling OP saat ini dia pak, si Vegito nih ya. Dan gue sangat sarankan kalau kalian pengen pakai Vegito, kalian pakai unik pak. Gila, kalian bayangin pak ya, kalau kalian unik, si Gokunya unik atau Majin kalian, Vegeta Majin kalian unik ya, itu kan nanti dia fusion ya, yang artinya dia akan hilang kan. Kalau dia hilang, yang artinya kalian bisa pakai kalian bisa pakai Vegeta unik kalian atau enggak, kalian bisa pakai Goku unik kalian lagi. Jadi bisa double unik pak. Gila sih. Salah satu dari dia, kalian dapat salah satu unik aja, itu kalian udah sangat OP pak. Kalian bisa masuk leaderboard mungkin anjir, mungkin ya. So ya, ini gue sangat recommended banget kalian kalau pengen dapetin Vegito, gue sangat sangat recommended banget ya, sangat recommended, sangat OP. Ini meta no doubt pak, pasti meta teman-teman ini ya. Ini pasti dipakai untuk Halloween, dipakai untuk Infinite Leaderboard, dipakai untuk apalagi buat ngejar apa sih yang kayak buat guildnya segala macam. Ini pasti dia pasti dipakai pak, karena damage-nya gede banget anjir. Gue cuman range loh padahal teman-teman, gak ada S, gak ada apa-apa buat naikin apa sih ini namanya status untuk naikin damage, gak ada. Ini dua-duanya range teman-teman, jadi gak ada buat naikin damage, udah 2,4 m. Kalian bayangin kalau kalian bisa dapat celestial atau divine ya atau golden, wah kalau kalian dapat golden ini damage-nya easily bisa 3 m sih, easily sangat gampang dia langsung 3 m pak, sangat EZ, gila gokil sih ya. Itu ya teman-teman untuk video kita kali ini, Vegito ya, gila nih gokil banget ini Vegito satu ya teman-teman ya. So ya, jika kalian suka video ini silakan kalian like, kalau nggak suka silakan di dislike aja. Subscribe jika kalian mau, nggak usah di subscribe juga apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.